senang, bahagia, ngebahagiain orang juga gitu. Walaupun kadang-kadang pas akhir-akhir gak... olahraga iya, ya paling kadang-kadang suka gila-gilaan untuk supaya akunya juga senang, bahagia, ngebahagiain orang juga gitu. Walaupun kadang-kadang pas akhir-akhir nggak, kok saya agak menjijikan dan malu ya. Ada balik lagi masalah ngejual barang-barangmu live atau bagaimana, live IG atau bagaimana? Oh nggak live IG, semuanya kita posting lewat pakai aplikasi. Terus kita lewat dari Instagram, kita ngeposting. Kalau misalkan mereka, jadi kita cepat-cepatan. Kayak kemarin aku mau jual kamera itu cuma 1 juta, baru aku posting 1 detik langsung ada yang transfer. Mereka langsung udah nge-save nomor rekeningku. Gimana keluarga sendiri dengan kamu sendiri? Mereka sih happy banget sih ya, karena mereka tahu aku tuh orangnya tuh yang produktif. Keluarga aku emang semuanya orangnya produktif. Jadi ketika aku nggak produktif, malah mereka nanya, kamu nggak syuting-syuting? Kamu diam aja di rumah. Kalau misalkan aku udah nggak tahu lagi aku mau ngapain, aku udah ngacak-ngacak ini, tuh mereka yang langsung kayak heboh sendiri gitu. Ada kalau jadi ikutan nggak sih keluarga, misalkan papa, mama, tolong jualin baju papa atau? Kalau papa sih enggak sih ya. Mungkin mama, karena baju-baju vintage itu yang sekarang lagi trending banget di generasi muda sekarang. Mereka lebih suka kayak baju-baju yang edgy, yang buat foto-foto gitu-gitu. Jadi itu dengan harga kita jual murah yang paling cuma di bawah 100.000, tapi kualitasnya benar-benar bagus dan bersih. Jadi mereka buat foto-foto di Instagram. Harapan kamu gimana nih? Banyak kerja halayak sendiri mengingatkan kamu gara-gara nggak kerja atau apa akhirnya menjual kertas ini gimana? Pasti rame kan pada saat kamu ngepost itu. Iya, pasti rame banget. Dan lagi pula kalau misalkan aku ngejualin tas aku juga, ya nggak apa-apa sih, aku juga beli sendiri, ngejualin juga boleh kan. Ya karena kan pergantian tahun itu cuma hanya sebuah barang dan pasti akan turun. Jadi ya daripada nanti nggak ada harganya, mendingan jual secepatnya aja. Penanggapan